tadi kita berangkat jam 10. Tadi 10 kita dikumpul, terus kita jalan ke depan gedung DPRD. Terus di sana kita melakukan aksi diam, ada teatrikal juga tadi. Dan kami ada 9 tuntutan yang kami tuntut kepada pemerintah untuk segera dikabulkan itu saja. Dari pengesahan RUU PPRT yang sekarang mangkrak selama 19 tahun lamanya, kami juga menuntut menolak Perpu turunan dari UU Cipta Kerja. Kami juga menuntut untuk pemerintah segera mengadakan aturan turunan dari UU TPKS. Kami juga menolak terjadinya kekerasan pada aktivis perempuan, dan selebihnya nanti bisa dilihat dari press release, ada 9 tuntutan loh kawan. Kami sangat berharap agar pemerintah bisa sadar, bisa buka mata, bisa buka telinga bahwa ini saatnya untuk menghargai kerja-kerja perempuan. Ini saatnya untuk sadar gitu bahwa tidak ada kemerdekaan sejati tanpa kemerdekaan perempuan. Kami ingin pemerintah juga segera mengabulkan tuntutan dari kami